Merasa difitnah jadi selingkuhan guru olahraganya, siswi SMA kelas 3 bakal polisikan istri Sa. Ya, usai dituding jadi selingkuhan guru olahraga di Subang, Jawa Barat, siswi kelas 12 beri bantahan. Ia menyebut jika kabar dirinya menjadi selingkuhan sang guru adalah fitnah. Fitnah, kata dia saat dikonfirmasi Tribunnewsbogor.com, Sabtu, 24 Februari 2024. Namun siswi kelas 12 itu tak menjelaskan detail yang sebenarnya seperti apa. Tunggu aja info dari pihak sekolah, kata dia lagi. Belakangan diketahui jika ia diduga akan melaporkan istri sah guru olahraga tersebut ke polisi. Menurut akun Yung Yangs, pihak siswi kelas 12 itu mengancam akan melaporkan ke polisi. Hal itu lantaran dugaan perselingkuhannya dengan guru olahraga viral di media sosial. Berdasarkan informasi akun tersebut, keduanya sudah berhubungan sejak Mei 2023. Hal itu berawal dari foto mesra siswi kelas 12 dengan guru olahraga. Foto-foto mereka bahkan diposting di Instastory atau Snapgram siswi kelas 12 itu. Keduanya merupakan guru dan murid di salah satu SMA di Subang. Guru olahraga itu diketahui sudah memiliki istri yang juga merupakan guru. Akun Yung Yangs adalah murid dari sang istri sah. Menurutnya, istri sah bahkan sudah menegur siswi kelas 12 itu. Ia pun tak membantah bahwa dirinya menyukai sang guru olahraga. Siswi kelas 12 itu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahkan dia berani-beraninya menceramahi istri sah agar bertahan. Ini kan udah minta maaf gak akan ngulangin lagi, gak perlu sampai pisah kain, tulisnya. Kemudian siswi kelas 12 itu juga mengatakan kalau dirinya akan berhenti dari sekolah. Dia juga bahkan mengajak istri sah untuk sama-sama hancur. Semuanya juga udah hancur, biar sama-sama hancurkan maunya. Aku udah gak akan sekolah lagi, aku minta maaf lagi ke ibu buat semuanya, terserah ibu mau maafin atau enggak juga, terserah ibu mau benci ke aku juga, sok kalau BLM puas MAH, ungkapnya. Terakhir, istri sah meminta akun Yung Yangs untuk menghapus postingannya. Hal itu rupanya karena ada ancaman dari siswi kelas 12 yang mengaku akan lapor polisi. Maaf ya teman dua semua, aku tak kedoun, teriaknya. Ada permintaan dari ibu gurunya karena diancam mau dilaporin, makasih untuk dukungannya, tulis akun itu.